Selamat bergabung di program Sapa DRB sesi kedua, adik-adik semua. Ketemu lagi dengan program Sapa Rumah Belajar di hari ini bersama saya, Kak Eni dari Pusdatin. Kabar adik-adik semua? Masih tetap bergabung ya di sini ya? Apa kabar Bu Betty? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga adik-adik semua, Bapak Ibu yang mendampingi adik-adik, juga narasumber kita, Bu Betty, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, tetap bahagia walaupun stay di rumah. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas materi kelas 4 ya, Bu Betty ya, dengan judul atau tema Karyanya Negeriku. Ini untuk kelas 4. Nah, bersama kita sudah terlihat di layar telah hadir narasumber yang cantik yang akan mengisi kita sesi Ibu Betty. Sesi kali ini nanti berlangsung selama dari jam 9. Pertama, nanti adalah terakhir nanti dari adik-adik, nanti silakan. Icon ini ya. Sebelum yang ya. Pertanyaan Oke, baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua dari seluruh Indonesia. Baiklah, ini di sesi 2 untuk hari Senin. Sudah masuk belum suaranya, Bu? Oke, sekarang sesi kedua di hari Senin, tanggal 6 April 2020. Oke, sekarang kita masuk di pembelajaran di kelas 4 SD. Sekarang Kakak akan share PowerPoint-nya. Apa, Bu?
Kita mulai ya, masukkan ya suaranya. Oke, baiklah. Oke, sekarang kita mulai dulu. Sekarang kakak mau share PowerPoint. Ini materi di kelas 4 SD. Oke, bentar ya, kita slideshow dulu. Nah, ini materi di kelas 4 SD, yaitu di tema 9, yaitu kayanya negeriku. Kayanya negeriku di subtema yang pertama, yaitu kekayaan sumber energi di Indonesia. Nah, ini materinya tentang tema 9 ya, adik-adik. Sekarang kita mengamati gambar dulu yuk. Nah, untuk adik-adik kelas 4, di sini ada gambar nih. Ada gambar 1 dan gambar 2. Sekarang kita amati gambar yang pertama dulu nih. Gambar yang pertama itu gambar apa coba? Ada gambar apa? Yuk, tulis di kolom chat. Ada gambar apa itu gambar nomor 1? Lalu nanti kita amati gambar yang nomor 2. Ya, Kirana. Kata Kirana bendungan. Lalu ada Ishak, Maulana juga jawab bendungan. Maharjana jawab bendungan. Oke, banyak ya adik-adik semua jawab bendungan. Benar sekali. Atau pintu air, betul. Pintu air tadi jawab siang jawab Ezi dari Batam ya. Oke, bendungan. Nah, benar sekali. Gambar nomor 1 itu adalah bendungan atau pintu air. Nah, di sini gambar bendungan atau pintu air ini berhubungan dengan gambar nomor 2. Itu gambar apa nomor 2 ini? Coba amati gambar nomor 2. Gambar apa ya? Kalau gambar nomor 1 bendungan, teman-temannya banyak nih yang jawab. Sekarang lihat di gambar nomor 2. Gambar apa ya? Gambar nomor 2 itu? Oke, pembangkit listrik katanya. Ada yang jawab tiang listrik, aliran listrik. Fajar dari Jombang jawab tiang listrik. Lalu banyak ya yang jawab. Fatima, pembangkit listrik katanya. Oke. Wah, gardu listrik kata Maharjana. Lalu, wah iya, Ali Akbar jawab gardu listrik Bu katanya. Oke, pembangkit listrik. Benar sekali. Jadi nomor 2 itu gambar tiang listrik atau pembangkit listrik ya. Oke, nah. Ternyata gambar nomor 1 dan gambar nomor 2 ini berhubungan loh. Bagaimana ya mereka bisa berhubungan? Nah, sekarang kita lihat sini. Nah, sekarang ada teks nih. Ada anak laki-laki katanya. Dia ngomong katanya gini. Kita harus banyak bersyukur hidup di bumi Indonesia. Bangsa yang dikaruniai sumber daya. Salah satunya sumber energi, mulai dari minyak, gas, sampai yang bukan minyak. Nah, di sini ada juga percakapan nih. Ya, kita lihat dulu percakapan antara Beni dan ayah Beni. Ya, kita dengarkan dulu, kita simak dulu ya percakapannya ini. Katanya, malam ini lingkungan tempat tinggal Beni gelap gulita. Hujan sejak sore disertai angin kencang dan petir. Petir menyambar gardu listrik di dekat rumah Beni. Akibatnya, saluran listrik di lingkungan tempat tinggal Beni terputus. Nah, terputus jadi saluran listrik di tempat tinggal Beni. Ini percakapan ayah Beni dan Beni. Ayah, masih lama tidak ya mati lampunya? Katanya, masih menunggu perbaikan gardu listrik Beni. Oh begitu, dari manakah suplai listrik rumah kita ayah? Kata ayah, suplai listrik rumah kita berasal dari gardu induk di Semarang. Wah, jauh sekali. Benar Ben, listrik termasuk sumber energi. Sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik, contohnya tenaga air, uap, panas bumi, atau nuklir. Sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik tersebut akan habis. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bijak menggunakannya. Nah, dari percakapan Beni dan ayah Beni ini,
ada suatu peristiwa ya, katanya lagi mati lampu, listriknya mati karena gardu listriknya tersambar oleh petir. Nah, di sini jadi suplai listrik ke rumah Benny ini terputus. Jadi suplai listrik ini berasal dari mana ya katanya tadi? Katanya dari Semarang, jauh sekali ya. Nah, ternyata suplai listrik yang sampai ke rumah Benny ini induknya itu ada di Semarang. Nah, listrik ini termasuk sumber energi. Nah, sumber-sumber energi ini atau pembangkit listrik ini banyak ya. Kalau kita amati gambar yang tadi, gambar 1 dan 2 tadi, itu contoh contoh dari sumber listrik yang dihasilkan dari air atau pembangkit listrik tenaga air namanya. Nah, selain air, ternyata banyak juga nih, bisa dari uap, dari panas bumi, dan juga dari nuklir. Nah, sekarang kita ayo membaca. Di sini ada air dan listrik. Coba kita baca dulu ya, sama-sama ya. Apa sih hubungan antara air dan listrik ini? Ternyata mereka itu punya hubungan yang sangat erat untuk menunjang kehidupan kita semua di bumi ini. Oke, air dan listrik. Air memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Ya. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air, hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Ya. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Nah, dari sini, dari kalimat paragraf pertama itu, katanya tadi air itu manfaatnya sangat besar ya adik-adik. Salah satu manfaatnya adalah untuk sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air, PLTA. PLTA ini gunanya untuk menyalurkan listrik, menghasilkan listrik yang disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Jadi air yang ada di bendungan atau di waduk istilahnya ya, atau pintu air itu, kita nanti itu akan ada sejenis bendungan gitu, akan terhubung, ada kincir anginnya, sana akan nanti membentuk namanya pembangkit listrik tenaga air yang bisa menghasilkan listrik untuk rumah-rumah penduduk yang ada di sekitarnya, seperti itu. Lanjut ya. Nah, air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu jika pasokan air dan listrik terganggu. Ya. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia, katanya. Ya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Ya. Waduk atau bendungan adalah salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Oke, dari paragraf selanjutnya ini dijelaskan bahwa pembangkit listrik tenaga air atau PLTA singkatannya ya. PLTA ini adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik di Indonesia seperti gambar yang tadi ya. Nah, jadi di Indonesia ini banyak sekali waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan ini merupakan salah satu dari rangkaian atau alat-alat yang digunakan untuk menghasilkan listrik yang digunakan oleh masyarakat
di sekitarnya seperti itu. Jadi ada nggak sih di dekat rumah adik-adik semua yang waduk atau bendungan? Nah, kalau ada, itu merupakan contoh dari salah satu bagian dari pembangkit listrik tenaga air yang menjadi penghasil listrik ya. Lanjut ya. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir-kincir angin berputar. Energi listrik pun yang dihasilkan semakin besar. Jadi, kenapa sih air yang bisa digunakan untuk membangkit listrik? Jadi, karena di Indonesia ini airnya sangat banyak, sumber energi air itu cukup berlimpah, jadi airnya itu bisa dimanfaatkan. Nah, aliran air tadi mampu, nanti ada kincirnya ya, kincirnya itu dibangun di dekat sungai. Nah, dari air yang mengalir deras itu akan bisa menggerakkan kincir-kincir itu yang dihubungkan dengan generator. Generator ini untuk menghasilkan listrik. Nah, jika semakin kuat kincir itu berputar, kalau kincirnya semakin kuat berputar, atau makin deras airnya mengalir, semakin deras air mengalir, semakin kuat juga kincir angin berputar, maka energi listrik pun semakin besar. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat lagi. Di sini dari teks atau wacana yang kita baca tadi ada pertanyaan nih. Ini bukan kuis ya, pertanyaan aja. Katanya apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air? Siapa yang tahu? Coba jawab di kolom chat. Apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air? Coba adik-adik kelas 4 bisa menjawab di kolom chat. Ya, kita lihat siapa aja yang sudah jawab. Nanti Ibu baca satu-satu, Kakak baca satu-satu. Ayo, tuliskan di kolom chatnya. Apa ya fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air? Tadi sudah kita baca sama-sama teksnya. Sudah Kakak jelaskan bagaimana air itu menjadi pembangkit listrik. Coba, Bu, kita fungsi coba air lihat jawaban adik-adik ya, Bu, ya. Ada, ya, mungkin bisa diaktifkan, ada Fatima Azahra, ada Husna. Kata Nazran ini, kata Nazran Maulidina Ali, katanya untuk memutarkan kincir atau turbin. Ya. Lalu kata Ali Akbar sebagai penggerak kincir air, Bu, katanya ya. Lalu ada adik Fawazah Hairun Nisa, jawabnya penggerak generator. Oke, lalu Ataya Kalista Putri menjawab sebagai sumber energi, katanya. Kemudian adik Koci Gultom menjawab sumber tenaga. Kirana menjawab untuk menggerakkan turbin sehingga dapat menghasilkan energi listrik, katanya Kirana. Kemudian ada Fatima Azahra dari Batam, katanya sebagai penggerak kincir air. Husna jawab menggerakkan kincir. Anindia menjawab bisa menghasilkan listrik. Oke, banyak sekali ya jawabannya. Husna jawabnya menggerakkan listrik. Ya. Terus Isak Rafael sebagai penggerak turbin. Ya, banyak sekali ya adik-adik di sini sudah jawab. Wah, terima kasih ya sudah jawab, sudah Kakak bacain ini. Untuk menggerakkan kincir angin katanya. Lalu pembangkit listrik. Wah, banyak ya jawabannya, beragam ya. Oke. Yuk kita lihat jawabannya.
Jadi fungsi air dan dari untuk ini apa ya? Ya, kita lihat dulu. Next. Oke, nah ini jawabannya. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Tepuk tangan dulu dong untuk adik-adik tadi yang sudah jawab benar semua ya. Rata-rata menjawab sebagai untuk menggerakkan kincir tadi katanya. Untuk menghasilkan listrik, untuk menggerakkan turbin katanya tadi ya. Banyak sekali. Terima kasih adik-adik sudah berpartisipasi untuk pertanyaan yang pertama. Jadi fungsi air dalam pembangkit listrik ini yaitu aliran air dari bendungan atau waduk tadi digunakan untuk menggerakkan turbin atau menggerakkan kincir air tadi kan. Nah, yang dihubungkan ke generator. Yang dihubungkan ke generator ini akan menghasilkan energi listrik. Benar sekali yang dijawab adik-adik semua. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Bagaimana ya proses air bisa menghasilkan listrik? Bagaimana ya? Yuk, jawab lagi di kolom chat. Bagaimana proses air bisa menghasilkan listrik? Bagaimana ya? Tadi sudah kakak jelaskan loh. Yuk, kita lihat lagi di kolom chat. Sudah ada belum ya yang jawab? Nanti ada kuis ya. Oke. Ayo, bagaimana ya prosesnya? Oh, memutar kincir katanya. Lalu ada yang jawab menggerakkan kincir air. Bagaimana ya prosesnya? Oke, kita tunggu jawaban adik-adik. Silakan tulis di kolom chat, ada sudah beberapa, nanti kakak bacakan, kakak kumpulkan dulu jawabannya. Silakan diketikkan di kolom chat jawabannya. Nanti, ini bukan kuis ya, ini pertanyaan biasa, nanti kuisnya nanti ada. Yang kedua, pertanyaan kedua dari teks yang kita baca tadi, bagaimana ya proses air itu bisa menghasilkan listrik? Bagaimana coba? Kita lihat. Oke, banyak sekali yang sudah masuk jawabannya ini. Kakak bacakan ya. Oke. Yang mana ada tadi ya? Dari ini. Dari from Ade Wahyu. Katanya, menggerakkan generator semakin kencang kincir angin berputar maka listrik hidup katanya. Lalu dari Xiaomi katanya air menggerakkan kincir, kincir akan menghasilkan listrik. Lalu dari Fatima katanya air menggerakkan turbin, turbin menghasilkan energi listrik. Oke. Lalu Fatima, air menggerakkan turbin, turbin menghasilkan energi listrik. Anindya Maharani katanya kincir air mendekati sumber air sehingga kincir bisa berputar dan menghasilkan listrik. Oke. Lalu ada juga dari adik Amelia Nova membuat kincir angin. Oke. Dari Nazan katanya air memutar kincir, semakin kencang tenaga listrik semakin kuat. Lalu dari Nurhalisa untuk menggerakkan turbin. Kita air mengalir putar kincir katanya ya. Dari Husna air menggerakkan turbin, turbin menggerakkan mesin. Lalu Fakih menggerakkan kincir air. Nah ini ada jawaban lengkap. Isak Fakil katanya air mengalir dari bendungan dan pergerakan turbin untuk menghasilkan energi listrik air atau PLTA. Wah banyak sekali ya jawabannya. Dan semuanya rata-rata sudah benar nih. Kata Dava, airnya dibendung sehingga menyimpan energi cukup besar karena aliran airnya. Dan menggunakan kincir air dan generator. Oke. Menggerakkan kipas turbin. Wah, terima kasih adik-adik sudah berpartisipasi. Ada juga jawabnya menggerakkan kincir air sehingga terdapat perubahan energi jarak dari gerak dari listrik. Energi ini ditransfer ke generator listrik sehingga dapat menghasilkan listrik. Wah, pintar-pintar semua ya adik-adik seluruh Indonesia yang bergabung pada pagi hari ini. Jawabannya beragam. Nah, pintar-pintar semua bisa menjawab pertanyaan kakak ini. Yuk, kita lihat jawabannya. Next.
Nah, jadi ini jawabannya ya. Semua jawaban adik-adik tadi tepat peristiwanya. Jadi gini, air menyimpan energi yang cukup besar ya. Aliran air itu tadi mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Nah, kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Nah, semakin deras air mengalir, semakin kencang kincir tersebut berputar. Sehingga energi listrik pun semakin besar. Jawaban-jawaban yang dikirim-kirim adik semua tadi sudah tepat semua tuh. Katanya karena air dihubungkan ke turbin, turbinnya berputar, generator menghasilkan listrik. Benar semua, hebat sekali adik-adik pagi ini telah menyimak tentang proses terjadinya listrik melalui PLTA. Nah, ini nih contoh PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang ada di Indonesia. Di sini kakak tampilkan dua contoh ya. Yang pertama ada PLTA Jatiluhur yang ada di Jawa Barat. Ada nggak nih yang dari Jawa Barat? Ada nggak nih di ruangan ini, di room chat, di room Webex ini yang dari Jawa Barat? Tentunya tahu itu PLTA Jatiluhur ya. Lalu ada juga di Jawa Tengah. Namanya PLTA Wonogiri atau pembangkit listrik tenaga air dari yang ada di Kota Wonogiri, Jawa Tengah. Ini dua contoh aja yang kakak tampilkan ya. Jadi di sini PLTA Jatiluhur ada di Jawa Tengah dan PLTA Wonogiri PLTA Jatiluhur ada di Jawa Barat dan PLTA Wonogiri ada di Jawa Tengah. Nah, ada banyak PLTA yang ada di Indonesia. Di sini kakak tampilkan dua contoh. Jadi kalau misalkan ditanya ibu gurunya nanti, siapa yang tahu PLTA yang ada di Indonesia ada di mana contohnya? Nah, ini ada dua contoh di PLTA Jatiluhur di Jawa Barat dan PLTA Wonogiri di Jawa Tengah. Next, kita lanjut lagi. Nah, sekarang ada teks lagi nih. Teks lingkungan katanya ya. Ya dulu, ini gambar apa ya? Gambar rumah penduduk ya. Di sini ada gambar rumah satu dan sebelahnya gambar rumah yang kedua. Gambar rumah ini ada lingkungannya, ada pohonnya, antar rumah ada pagarnya, jalanannya juga bersih ya, tidak ada sampah, ada pohon-pohon atau daun-daun di sini yang tumbuh ya. Yuk, kita baca ya. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Sumber daya itu termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Nah, lingkungan, apa sih lingkungan ini? Kita sering menyebut lingkungan, lingkungan, lingkungan. Apa sih pengertian lingkungan ini? Jadi, lingkungan ini adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi, segala sesuatu yang ada di sekitar kita, ya, yang bermanfaat untuk kita, yang mempengaruhi hidup kita disebut lingkungan. Misalnya, pohon. Pohon di dekat rumah kita, seperti gambar ini, ya. Ini berpengaruh untuk hidup kita. Ini berpengaruh. Pohon ini berpengaruh untuk hidup kita karena dia menghasilkan oksigen. Oksigennya itu segar ya, bisa kita hirup udaranya. Lalu pohon juga misalnya pohon pisang, atau pohon apel, atau pohon-pohon yang lain menghasilkan buah. Buahnya bisa kita ambil, bisa kita makan, seperti itu. Jadi pohon ini yang ada di lingkungan sekitar kita ini bisa bermanfaat, dan bisa mempengaruhi hidup kita. Atau nih, di rumahnya ada apotek hidup. Ya, apotek hidup itu sejenis kebun yang ditanami atau ditumbuhi dengan berbagai obat-obat atau rempah-rempah. Di situ bisa cengkeh, jahe, dan sebagainya. Nah, hasil dari apotek hidup tadi yang ada di lingkungan sekitar kita atau di dekat rumah kita itu bisa kita manfaatkan. Misalnya, kita membuat bubur kacang hijau ya, pakai jahe. Nah, karena kita punya apotek hidup, kita bisa ambil tuh jahe yang kita tanam ya.
Jadi lingkungan ini sangat berpengaruh dengan kehidupan kita. Kita bisa memanfaatkannya. Terus lingkungan, bukan hanya lingkungan alam nih, ada juga lingkungan sosial katanya ya. Nah, lingkungan sosial ini misalnya kita kan hidup tidak sendirian ya, berdampingan dengan tetangga. Lingkungan sosial kita tetangga ini, kita bisa saling bergantung, bisa saling menolong, bisa saling membantu, ya. Jika tetangga kita sakit, kita bisa jenguk, ya. Kita bisa bawakan makanan supaya dia lekas sembuh. Jadi hubungan lingkungan bukan hanya dari alam yang tersedia, juga bisa dari lingkungan sosial tetangga-tetangga kita, ya, yang berada di sekitar rumah kita, ya. Seperti itu. Nah, fungsi lingkungan ini ada tiga, ya. Ada tiga fungsi lingkungan. Fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia itu ada tiga loh adik-adik. Yang pertama, yang atas sebagai tempat mencari makan. Lalu yang kedua sebagai tempat bekerja. Dan yang ketiga sebagai tempat tinggal. Nah, bagaimana ya ketiga fungsi ini? Oke, sekarang nanti kakak jelaskan dari ketiga fungsi lingkungan bagi kehidupan ini. Pertama ini lingkungan sebagai tempat mencari makan. Ya, ternyata lingkungan ini bisa kita gunakan sebagai tempat mencari makan loh. Nah, lihat gambar yang pertama yang di sini. Di sini ada gambar nelayan. Ya, nelayan ini memanfaatkan lingkungannya. Lingkungannya yang berada di sekitar pantai itu dia manfaatkan untuk mencari makan. Ya, dia untuk menghasilkan uang. Dia menangkap ikan di pantai. Nah, setelah dapat ikan itu, ikannya nanti dijual di pasar, ya, dijual untuk ke pedagang ikan dan menghasilkan uang dan bisa untuk mencari makan. Ataupun ikannya bisa dimakan untuk keluarganya seperti itu, ya. Jadi manfaat lingkungan sebagai tempat mencari makan, contohnya pada nelayan. Contoh yang kedua petani, nih. Gambar petani ini sedang mencangkul di sawah ya. Dia bisa menghasilkan padi di sawahnya atau petani kebun menghasilkan berbagai jenis sayur-sayuran ya. Bisa menghasilkan buah sayur kol, sayur brokoli dan banyak-banyak sayur-sayur lainnya ya. Kemudian juga petani buah ya. Petani buah juga bisa menghasilkan buah-buahan bisa ia jual nanti di pasar atau bisa dia konsumsi sendiri. Kalau dijual, uangnya bisa dia gunakan untuk beli beras atau beli-beli lauk-lauk yang lain. Dan pedagang buah dan pedagang sayuran juga nih. Ya. Pedagang buah dan sayuran ini menjual hasil yang dia peroleh ke penduduk atau warga sekitar sehingga dia bisa mencari makan. Bisa menghasilkan uang, seperti itu. Jadi lingkungan sekitar kita ini bisa kita manfaatkan untuk mencari makan, ya. Ini contoh-contohnya. Lalu, fungsi lingkungan yang kedua. Sebagai tempat bekerja. Nah, setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjadinya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Nah, lingkungan kita ini juga sebagai tempat bekerja, contohnya di kantor. Nah, di sini gambar di kantor, orang sedang rapat nih. Ada 5 orang sedang rapat, mereka menjalin interaksi sosial, ya. Berhubungan antar manusia yang satu dengan sesamanya. Jadi lingkungan tuh bisa menghasilkan tempat kerja kita. Kita bisa berinteraksi, bisa berhubungan dengan teman dengan orang lain sehingga pekerjaan kita bisa berjalan dengan lancar. Atau contoh yang kedua nih, gambar yang kedua. Contohnya di pasar. Di pasar ini atau di mall atau di supermarket itu ada juga interaksi sosialnya ya antara penjual dan pembeli. Jadi pembeli ini membutuhkan barang-barang yang ia butuhkan. Misalnya ia mau hari ini mau makan ikan, mau makan ayam, dia beli ke pasar. Atau dia pengen beli buah-buahan, beli sayur-sayuran, dia beli ke pasar. Nah, di sana ada penjual yang bekerja
berdagang menjualkan barang-barangnya, ya. Nah, pedagang dan penjual, pedagang dan pembeli ini terjadi hubungan interaksi. Hubungan ini merupakan contoh dari hubungan antar manusia dengan manusia yang lain, sehingga kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi tersebut. Oke, kata Herfianti, apa itu interaksi sosial ya? Interaksi sosial itu hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Jadi mereka itu ada interaksi, ada hubungan, ada kontak seperti itu. Ada percakapan bisa jadi, atau bisa jadi juga mereka saling bergantung, berhubungan, itu namanya interaksi ya. Oke. Baru dua nih contoh lingkungan sebagai tempat fungsi lingkungan. Fungsi yang ketiga sekarang kita lihat ya. Fungsi yang ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal. Tadi sudah disinggung di awal-awal. Ya, kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau. Tambah lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan, air dan keruh, dan listrik yang padam. Jadi lingkungan ini juga berpengaruh untuk tempat tinggal kita ya. Apalagi kita hidup bertetangga dengan banyak tetangga, misalnya gitu ya, di komplek perumahan. Kita harus saling hidup rukun, saling membersihkan tempat tinggal. Nah, kalau suasana lingkungan kita kotor, banyak sampahnya, belum lagi asap kendaraan atau asap dari pabrik, terus juga air yang keruh, serta listrik yang padam, maka tempat tinggal kita itu menjadi tidak nyaman. Nah, maka dari itu, lingkungan sebagai tempat tinggal ini, kita jaga. Seperti contoh gambar di sini ya. Ini mereka sama-sama nih, membuang sampah yang ada di selokan atau di parit. Ya. Mereka membuang sampah agar aliran air dari parit ini atau selokan ini lancar, sehingga udaranya tetap segar ya, dan sampahnya tidak menumpuk. Mereka saling berinteraksi, saling bekerja sama, supaya lingkungannya tetap bersih. Oke, seperti itu. Jadi ada tiga fungsi lingkungan. Tiga fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia ya. Yang pertama tadi sebagai tempat mencari makan, contohnya petani, nelayan, dan juga pedagang buah atau sayuran. Yang kedua sebagai tempat bekerja, itu terjadinya interaksi sosial antara orang-orang, hubungan antar manusia dengan manusia lain, contohnya berada di kantor atau juga di pasar saat kita berbelanja. Dan yang ketiga adalah fungsi lingkungan sebagai tempat tinggal. Jadi tempat tinggal ini merupakan salah satu dari fungsi yang harus kita jaga. Interaksi itu adalah, atau interaksi sosial adalah hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, atau hubungan sesama manusia. Jadi misalnya ini terjadi interaksi ya, contohnya di sini tadi ya. Ada yang nanya nih, Helmi dan siapa tadi? Nanya interaksi sosial. Jadi gini, interaksi ini, seperti contoh gambar satu nih, ada orang di kantor, ada lima. Mereka saling berhubungan atau saling berinteraksi, menunjukkan ketergantungan. Jadi mereka rapat. Yang bapak yang A atau ibu yang B, mereka menghasilkan suatu hasil rapat. Nah, dari interaksi atau hubungan ini, disepakati, itu merupakan contohnya interaksi atau hubungan, ketergantungan. Atau contoh yang kedua, pasar. Adanya interaksi atau hubungan ketergantungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, pembeli membutuhkan berbagai bahan makanan yang mau dia masak atau mau dia olah. Misalnya, ini ibu ini mau beli apa nih? Kayaknya mau beli buah nih, ibu yang pakai baju biru ini ya. Dia mau beli buah nih, dia ke pasar. Di sini ada pedagang buah jeruk mungkin ini ya. Nah, dia mereka saling berhubungan. Ibu ini yang pakai baju biru ini mau membeli buah ke pedagang yang baju kuning. Mereka membeli, jadi berinteraksi. Yang pembeli tadi mendapatkan buah atau barang yang mereka inginkan. Nah, sedangkan pedagang menghasilkan uang. Mendapatkan uang dari hasil yang ia jual. Itu contoh interaksi.
atau hubungan. Benar yang dikatakan oleh Deva Mifta, katanya seperti pembeli dan pedagang, betul sekali contohnya. Oke, itu ya interaksi. Lanjut ya kita. Nah, menikmati hidup di lingkungan yang nyaman dan asri merupakan hak kita sebagai warga negara nih. Kita juga mempunyai hak memanfaatkan berbagai sumber energi. Di sisi lain, menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita. Jadi lingkungan sekitar kita ini kita tuh punya hak dan punya kewajiban. Apa itu hak dan kewajiban? Pasti sudah belajar ya. Kalau hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapat dari, misalnya dari lingkungan ini, hak kita terhadap lingkungan, yaitu segala sesuatu yang harus kita dapat dari lingkungan ya. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan untuk lingkungan, yang kita berikan untuk lingkungan, seperti apa itu. Nah, jadi hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan, yang kita bahas yang pertama ini, hak kita dulu ya, hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh dari lingkungan. Contohnya, hak kita terhadap lingkungan ada empat nih. Yang pertama adalah menikmati lingkungan yang segar. Menikmati lingkungan yang segar, udaranya bersih, ya, keadaannya nyaman, tidak sumpek, tidak ada asap kendaraan, itu hak kita untuk mendapatkannya. Lalu menikmati air bersih, hak kita ya, sebagai manusia kita berhak mendapatkan air yang bersih. Air yang bersih itu bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk mencuci pakaian, untuk makan, untuk minum ya, untuk kita masak, untuk mencuci piring, untuk mencuci baju, banyak ya, kita sangat membutuhkan air. Lalu untuk menikmati udara segar, hak kita mendapat udara yang segar dari lingkungan. Nah, lingkungan kita tadi, apalagi lingkungan alam yang ada pohon-pohonnya, apalagi yang masih asri, banyak sekali pohonnya. Nah, kita mendapatkan hak kita berupa udara yang segar. Udara yang segar ini bisa kita hirup, badan kita jadi sehat, seperti itu ya. Dan udara segar ini bisa kita jaga ya, terhindar dari polusi, polusi udara tadi. Kalau polusi udara, maka hak kita sebagai warga negara Indonesia terhadap lingkungan tidak terpenuhi. Gitu. Nah, yang terakhir adalah untuk menikmati hasil lingkungan. Hasil lingkungan tadi hak kita bisa kita manfaatkan ya. Hasil lingkungan tadi kita bisa memperoleh seperti hasil dari buah-buahan, hasil dari apotek hidup tadi ya. Oke. Lanjut ya. Tadi hak. Yang kedua adalah kewajiban kita. Kewajiban kita terhadap lingkungan. Jadi hak yang kita peroleh dan kewajiban yang harus kita berikan harus seimbang. Di sini ada empat kewajiban yang harus kita lakukan terhadap lingkungan. Yang pertama adalah membersihkan lingkungan dari sampah. Seperti gambar yang tadi kan ada warga yang sedang membersihkan selokan dari sampah-sampah supaya aliran listriknya, aliran air dari selokan itu lancar ya. Jadi kita harus membersihkan lingkungan dari sampah. Jangan buang sampah sembarangan. Sampahnya kita bersihkan, kita olah bisa juga seperti itu. Yang kedua, membuang sampah di kotak sampah. Nah, jadi kewajiban kita tuh karena kita dapat hak tadi berupa udara yang segar, lingkungan yang segar, kita harus membuang sampah di kotak sampah. Kotak sampah ini jangan buang kamu buang di sungai, jangan buang di jalanan. Sampah-sampah itu tidak boleh dibuang secara bebas atau berserakan seperti itu ya. Buangnya di kotak sampah atau tong sampah. Lalu kewajiban kita selanjutnya adalah menghemat air. Nah, air di muka bumi ini sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Air ini manfaatnya banyak sekali untuk kebutuhan kita makan dan minum, untuk masak, lalu membersihkan pakaian, membersihkan piring ya, kita untuk mandi, untuk membersihkan tubuh kita. Nah, manfaat air ini sangat bermanfaat untuk kita. Jadi kewajiban kita sebagai warga negara
terhadap lingkungan adalah menghemat air agar air tersebut bisa kita gunakan dengan maksimal ya. Lalu mengurangi polusi udara. Mengurangi polusi udara. Tadi juga ada yang nanya, apa, bagaimana cara mengurangi polusi udara katanya ya. Kewajiban kita terhadap lingkungan itu mengurangi polusi udara. Contohnya, misalnya kendaraan kita kan menghasilkan ini, apa? Menghasilkan asap gitu ya. Nah, kalau misalnya itu kita bisa menggunakan sepeda, misalnya ada kebutuhannya tidak jauh ya, tidak perlu pakai motor, misalnya mau jajan sama orang tuanya bisa juga menggunakan sepeda. Jadi polusi udara bisa terkendali dan juga bisa mengurangi polusi ini. Udara jadi segar, tidak ada asap kendaraan dan kita pun menjadi nyaman. Jadi kewajiban kita bisa memanfaatkannya dengan baik ya. Nah, sekarang kita kuis Ki Hajar. Ini tadi sudah dijelaskan sama Bu Eni. Silakan jawab ya. Misalnya jawabannya Ki Hajar 1 A, B, C atau D. Nih, silakan cepat-cepatan yang dapat pulsa 25.000. Ayo adik-adik. Kuis Ki Hajar yang pertama ini jawabnya gini ya. Ki Hajar 1, jawabannya A, B, C gitu. Ki Hajar 1 sama dengan A, B atau C, jawab gitu. Ayo. Yang duluan ya. Yang jawabannya paling cepat. Pertanyaannya, PLTA Jatiluhur dapat di provinsi apa? A, Jawa Timur, B, Jawa Tengah, C, Jawa Barat, atau D, Yogyakarta? Ada nanti siapa ya? Silakan jawab. Yang tercepat akan mendapatkan pulsa 25.000. Ya, ini Ki Hajar 1. Kuis Ki Hajar 1. Nanti ada Ki Hajar 2 dan Ki Hajar 3. Nah, ini sesi. Jadi setiap sesi itu ada 3 kali kuis ya adik-adik. Jadi adik-adik tetap pantengin atau tetap stay di sini, tetap menyaksikan. Nah, oke. Okay. Mana nih? Sudah banyak nih yang jawab Ki Hajar 1. Siapa ya? Ayo Bu Eni, siapa nih yang duluan? Ya, ini lihat. Banyak banget ini Bu yang menjawab ya. Ayo adik-adik yang belum jawab. Jawab. Yang tercepat akan mendapat pulsa 25.000. Jangan lupa ya adik-adik ketikan Ki Hajar 1 sama dengan terus jawabannya ya adik-adik ya. A, B, C atau D. Ya, jawabannya optionnya aja. A, B, C atau D ya. Jangan ditulis kalimatnya ya adik-adik ya. Yuk kita tunggu. Jawab. Wah, banyak sekali. Berarti nanti dipilih yang paling cepat dan paling benar ini, Bu. Ya, paling cepat dan paling benar jawabannya. Nanti dicatat. Ini yang all panelis ya, Bu ya, bukan private, Bu ya. Yang jawabnya ya, karena ada yang jawab private. Tuh, adik-adik jawabnya to all panelis ya, adik-adik ya. Tadi udah disampaikan ya. Nanti Bu Betty akan memilih, akan terlihat menitnya dari Bu Betty nanti. Ya. Diketik Ki Hajar 1 sama dengan A, B, C atau D. Pertanyaannya, PLTA Jatiluhur terdapat di provinsi mana tadi ya? Sudah dijelaskan. A, Jawa Timur, B, Jawa Tengah, C, Jawa Barat, atau D, Yogyakarta. Wah, kita tunggu masih. Wah, cepat-cepat semua ya. Ini 1 menit. Selisihnya mungkin detik-detik doang. Sudah dapat, Bu? Oke. Dihajar 1 ya. Oke, hajar 2. Gimana ini jawabnya? Halo Bu Eni, kita pilih belum? Oke. Halo Bu Eni. Sudah jawab ya. Ini ada jawab Ki Hajar 3, gimana ya? Tapi jawabannya benar.
Benar, Bu. Jadi kita pilih ya. Tulisannya benar, Ki Hajarnya tulisannya benar, Ki Hajar 1 sama dengan apa gitu, Bu. Kalau formatnya salah, kita anggap salah ya, Bu, ya. Oke. Jadi sesuai format ya. Iya, karena tadi udah dijelaskan berkali-kali. Iya, jadi nanti nggak apa-apa, nanti yang salah masih bisa untuk yang ke Ki Hajar 2. Jadi kita cek langsung, Bu. Kita cek dari atas ke bawah ya, Bu, ya. Ya, kita cek dulu. Nah, ini sudah kita close nih, Bu. Jawabannya apa, Bu? Jawabannya Jawa Barat. Oke, jawabannya C. Kita cek sebentar, Bu. Ayo, Bu, kita cek. Kita cek dulu. All panelists, ya. Mulai dari yang atas ya, Bu, ya. Berarti ini Ki Hajar satunya masih belum. Formatnya masih salah. Yang ini ya, Bu, ya. Yang Ataya, Bu Betty lihat yang Ataya 953. Ataya, kalau di saya, bentar. Itu all panelis di Ataya Kalista Putri. Ki Hajar 1 sama dengan C. Ataya ya, kalau di saya ini kok. Oh iya. Tertulisnya siapa, Bu? Di atasnya masih salah formatnya. Ini betul, yang Ataya. Harjana. Terus yang atasnya juga masih salah, dia hanya nulis Jawa Barat. Ya, kemudian betul. Yang atasnya juga masih salah, ini pakai titik dua nggak sama dengan. Ya, di saya terlihatnya yang paling atas yang benar itu. Ataya. Ya. Bentar, mana tadi ya? Mana sih Ataya? Ki Hajar satu sama dengan gitu ya? Iya, betul. Ki Hajar satu sama dengan terus jawabannya. Hajar satu sama dengan Ataya ya. Ini saya catat ya. Jadi pertanyaan dia masih kami mengikuti ya, Dek ya. Hajar satu. Ini sepakat siapa, Bu, yang kita pilih? Oke, Ataya tadi. Ya. Oke, Ataya Kalista Putri. Ataya Kalista Putri. Nah, ini nanti Ade Ataya. Nanti silakan ini menuliskan di chat ya, nanti menuliskan nama, datanya, nama, asal sekolah, kemudian nomor HP-nya ya. Nanti Kak Eni, formatnya Kak Eni share di chat. Jadi nanti siapapun yang menang, nanti silakan menuliskan ini ya, data yang nanti formatnya Kak Eni chat. Kak Eni sharing di chat ya. Oke, begitu Bu Betty. Ya. Ki Hajar 1 berarti kita close ya. Selamat ya. Untuk Ananda Ataya. Ya, selamat untuk Ataya. Yang lainnya benar tapi formatnya masih salah. Jadi nanti adik-adik jangan lupa tadi formatnya yang seperti disampaikan di atas tadi, di chat yang atas, formatnya adalah tulis dengan huruf besar Ki Hajar 1. Berarti kalau nanti yang kedua berarti Ki Hajar 2 sama dengan kemudian option jawabannya. Jangan sampai salah lagi ya adik-adik ya. Nanti kalau jawabannya benar tapi formatnya salah, nanti yang dipilih yang benar. Ya, begitu Bu Betty ya. Ya, terus pilih all panelists ya. Jangan private. Jangan ya, betul. Tadi udah kita ingetin ya. Jadi jangan all private. Kalau udah terlanjur jawab dengan private, jawab lagi dengan all panelists ya, adik-adik ya. Biar nanti terbaca oleh Kak Eni dan Bu Betty. Ya. Ya, begitu Bu Betty, bisa dilanjut. Oke, masih ada dua kuis lagi nih. Jadi adik-adik tetap simak, kita sesi ini masih ada dua kuis lagi berhadiah pulsa 25.000. Jadi yang cepat jawabannya benar dan formatnya benar, pilih all panelists. All panelists jangan private, jangan privately itu jawabannya dikirim di chat. Nanti yang paling cepat, yang jawabannya paling benar dan formatnya paling benar itu yang akan mendapatkan pulsa 25.000. Masih ada dua pertanyaan lagi, jadi adik-adik simak ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang ada lagu nih. Ada lagu Kebunku dari Ibu Sud, ciptaan Ibu Sud. Kita nyanyi dulu ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati. Lagu Kebunku ini diciptakan oleh Ibu Sud.
Lalu ada biramanya, yaitu 2/4 dan temponya cepat. Nadanya do atau c. Sekarang Ibu akan jelaskan mengenai lagu ini. Ya. Agar bisa menyanyikan lagu dengan baik, kamu harus mengetahui nada dan tempo lagu. Nada dan tempo lagu. Apa sih nada dan tempo lagu itu? Jadi, nada adalah bunyi yang beraturan yang memiliki frekuensi tertentu. Dalam musik, setiap nada memiliki tangga nada atau tala tertentu. Ini nadanya, ya, atau tangga nada. Ini berurutan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Di bawah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Di sini. Ininya. Kodenya C, D, E, F, G, A, B, C. Ini merupakan tanda nada. Nada. Nada ini berurutan ya. Sering kamu main pianika atau main suling, pasti mengetahui nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi ketika kamu menyanyikan lagu, itu harus tahu nadanya bagaimana. Nada di lagu Kebunku Tadi nih. Ya, dengan do sama dengan c, berarti do-nya di c. Jadi di sini ada angka 5, 5 itu sol. Dan begitu seterusnya. Belajar tadi. Itu apa pernah tahu? Eti. Lalu tempo. Awas. Tempo. Apa itu tempo ya? Sebentar ya, Adik-adik. Tempo, tempo selain nada di sebuah lagu itu ada tempo. Lagi video. Tempo merupakan ukuran kecepatan musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Jadi tempo itu merupakan ukuran kecepatan musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Kecepatan lagu bisa diukur dengan alat yang bernama metronom. Ya. Keterangan tempo biasanya diletakkan di bagian kiri atas pada sebuah lagu ya. Di bawah penulisan nada dasar lagu tersebut. Tanda ini digunakan untuk menyatakan lagu tersebut dengan tepat. Seperti di lagu Kebunku tadi, temponya di sini tulis cepat katanya ya. Nah, di sini temponya ada 3 jenis loh Adik-adik. Yang pertama adalah tempo lambat, lalu tempo sedang, dan tempo cepat. Jadi tempo dalam sebuah lagu tuh dari lagu itu ada 3 jenis. Yang pertama lambat, sedang, dan cepat. Nah, kalau contoh di lagu Kebunku tadi, contohnya tempo cepat karena dinyanyikan cepat. Untuk tempo lambat, lagu dengan tempo lambat, contohnya apa ya? Siapa yang tahu? Coba adik-adik, kakak tanya. Lagu dengan tempo lambat apa contohnya? Atau yang dinyanyikan dengan lambat? Contohnya seperti kita waktu upacara ingat tidak? Lagu, bentar kita lihat chatnya ya. Lagu Mengheningkan Cipta, lagu syukur. Oke, betul. Nina Bobo katanya. Wah, pintar-pintar ya adik-adik. Waktu upacara kita lagu Mengheningkan Cipta ya. Nah, Mengheningkan Cipta. Lagunya slow, lambat. Nah, temponya lambat. Oke, Gugur Bunga. Lagu apa lagi? Kita chat lah. Apa ya contohnya coba adik-adik chat di situ contoh lagu dengan tempo lambat. Ini belum kuis ya, ini cuman tanya aja. Itu lagu dengan tempo lambat apa ya? Banyak yang menjawab ini Bu, tidak ya. Ada yang banyak menjawab. Wah, betul, lagu syukur, lagu Mengheningkan Cipta, lagu Bulan katanya ya. Betul, Mengheningkan Cipta, Nina Bobo. Jawab syukur, Bu, itu. Kemudian ada yang jawab sekali, Nina Bobo, ya. Ah, betul sekali. Yang kedua adalah tempo sedang. Tempo sedang ini tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Contohnya di lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Bisa kan kita nyanyi? Satu Nusa,
satu bangsa. Nah, lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini temponya tidak terlalu cepat, tidak terlalu terburu-buru, tidak lambat, mendayu-dayu seperti lagu Syukur atau Mengheningkan Cipta. Itu contoh lagu dengan tempo sedang. Atau lagu Ibu Kita Kartini. Ibu Kita Kartini. Ya, lagu Ibu Kita Kartini itu tidak lambat, tidak juga cepat. Dia mempunyai tempo atau ukuran kecepatan musiknya sedang. Nah, selanjutnya adalah tempo cepat. Contoh lagu tempo cepat tadi contoh lagu Kebunku atau lagu yang lain apa? Contoh lagu nasional yang temponya cepat. Pak, contohnya coba adik-adik, siapa yang tahu? 17 Agustus, betul. Berkibarlah benderaku, berkibarlah, ya. Lalu lagu Garuda Pancasila juga ya. Maju tak gentar, betul sekali. Hari kemerdekaan lagu 17 Agustus itu. Oke, halo-halo Bandung, betul sekali. Lagu yang temponya cepat, ini dinyanyikan dengan penuh semangat. Karena temponya cepat. Seperti contoh lagu Maju Tak Gentar kan. Maju tak gentar. Atau sorak-sorak bergembira. Betul sekali adik ini jawab. Lagu yang temponya cepat, dinyanyikan cepat, itu contohnya lagu yang bergairah gitu ya adik-adik. Oke. Itu mengenai nada dan tempo. Jadi sudah paham ya, kalau nada itu ada tangga nadanya, itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sedangkan tempo sama nada itu beda. Kalau tempo adalah ukuran kecepatan musik dalam birama lagu. Ada tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Dan juga contoh-contoh lagunya tadi. Nah, sekarang kita masuk kuis Ki Hajar lagi nih. Ayo, pertanyaan kedua. Setelah nada sol adalah nada apa? Yuk, jawab sesuai format ya. Ayo, ayo, Busa. Ki Hajar dua ini ya. Hajar 2 sama dengan A, B, C, atau D. Setelah nada sol adalah nada apa ya? Ayo adik-adik. Ayo adik-adik. Ingat ya formatnya Ki Hajar 2 sama dengan terus jawabannya ya. Iya. Jangan lupa all panelis ya. Jangan privately. Iya betul. Ini udah pada all panelis nih. Ayo adik-adik yang masih private langsung pindah lagi ke all panelis ya. Soal-soalnya aku screenshot. Yang penting-penting dong. Soalnya ada di layar ya, adik-adik ya. Setelah nada sol adalah nada apa? Ini Ki Hajar 2. Pulsa 25.000 untuk jawaban terbenar, tercepat, dan formatnya paling benar. Ketik di all panelis ya, adik-adik. Ayo. Kita tunggu. Ki Hajar 2 sama dengan A, B, C, atau D. Berhadiah pulsa 25.000 untuk pertanyaan kedua ini. Pertanyaannya, setelah nada sol adalah nada apa? Nada apa ya? Ada apa? Ya. Ayo. Ayo, kita tunggu. Komentar yang benar ya, adik-adik. Nanti kakak cek yang benar yang mana. Kita kasih waktu 1 menit lagi ya, Bu Betty ya. Kita ya, masih ada satu kuis lagi kan ya, Bu ya, sama Mbak Iya, kuis Ki Hajar 3. Kita harus belajar. Adik-adik, ayo ini masih kita beri waktu 1 menit lagi. Yang belum jawab, ayo segera menjawab. Ayo.
Ya, adik-adik silakan menjawab ya. Sudah masih dalam kita tunggu. Masih kita tunggu pertanyaannya. Setelah nada sol adalah nada apa? A, la, B, si, C, do, dan yang D, re. Silakan pilih. Jawabannya Ki Hajar 2 sama dengan A, B, C, atau D. Ya. Bu Betty, kayaknya waktunya udah cukup. Udah. Oke, kita cukup. Kita lihat kita ya. Cek jawabannya ya, Bu Betty ya. Jawabannya okay. Apa, Bu? Kuncinya, Bu? Jawabannya sol, la. Ya, hampir sol, la. Ya. Ini hampir semuanya benar, Bu. Iya. Cuman kita cek ya, kita cek yang paling cepat dan paling benar formatnya ya, Bu, ya. Iya, betul sekali. Kita cek dulu. Kita lihat nih, dari atas ini ada, setelah Apuse ya, itu ada Anindya. Anindya terlihat, iya. Bu? Bentar lagi dicari setelah Apuse. Iya, setelah Apuse. Oh, iya. Iya, benar. Ini oh, kalau Anindya. Kalau di saya ini paling cepat. Menitnya paling duluan. Mm-mm. Ya, bawahnya juga benar. Adik-adik pintar semua ini, Bu. Adik-adik pintar semua. Iya, cuman yang paling cepatnya ini nih, Ananda Anindya. Ya. Ya, berarti pemenangnya ini ya, Bu ya. Anindya, Anindya. Selamat untuk Ananda Anindya. Anindya Maharani ya, Bu. Iya, betul. Nanti catat dulu. Ya, nanti silakan Anindya, Ananda Anindya menuliskan ini ya, nanti ya data nama asal sekolah, kemudian nomor HP-nya ya. Nanti formatnya KNI share di sini, nanti di copy aja. Ya. Begitu Bu Betty, bisa dilanjut. Oke, kita lanjut ya. Oke, masih ada satu lagi nih, satu kuis Ki Hajar yang bisa adik-adik ikuti. Ini baru dua, nanti ada yang ketiga. Adik-adik bisa ikuti. Makanya tetap simak, saksikan terus. Nah, sekarang kita lihat lagi materinya. Oke. Okay. Membaca katanya ya. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi. Sumber energi mulai dari minyak dan gas bumi atau migas sampai yang bukan minyak dan gas bumi atau non-migas. Sumber-sumber tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kesemuanya harus dimanfaatkan bijak demi kesejahteraan penduduk. Nah, ini. Ya, jadi di Indonesia ini, bangsa kita itu bangsa yang kaya. Kaya akan sumber energi. Nah, sumber energi itu dari minyak dan gas bumi atau migas. Dan juga ada yang bukan dari migas ya. Nah, bagaimana ya ini? Seperti apa? Dan juga bagaimana contoh-contohnya dari sumber energi ini? Perhatikan. Jadi sumber energi kita ini di Indonesia ini ada dua jenis. Yang pertama adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kemarin mungkin minggu-minggu sebelumnya adik-adik di sekolah sudah belajar ya tentang sumber daya alam atau SDA yang bisa diperbaharui dan yang tidak bisa diperbaharui. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Ya. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber-sumber energi yang akan habis. Sumber energi tersebut juga tidak dapat diperbaharui lagi. Pada umumnya, minyak dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Contoh lain adalah batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Nah, jadi sumber energi ini yang tidak dapat diperbarui ini akan habis jika kita gunakan secara berkala, secara terus-menerus ya. Kita gunakan terus-menerus, dia lama-kelamaan akan habis. Tidak bisa diperbarui ini atau tidak dapat diperbarui ini artinya dia itu tidak bisa diolah kembali, tidak bisa dihasilkan lagi. Kalaupun bisa menghasilkan lagi itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Contohnya minyak dan gas bumi. Nah, di sekitar rumah adik-adik ada tidak nih yang
pabrik batubara atau pabrik gas alam gitu ya, atau tambang, hasil tambang. Nah, di situ contoh dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui, gas batubara. Batubara ini contohnya pada saat kereta api ya. Batubara ini untuk kereta api, dia tuh jika kita gunakan secara terus-menerus, lama-kelamaan akan habis. Artinya tidak bisa diperbarui. Ya, bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun. Nah, jadi minyak bumi dan batu bara ini asalnya tuh dari tumbuhan dan hewan yang terpendam selama jutaan tahun. Nah, jika kita gunakan terus-menerus, lama-kelamaan habis dan makhluk hidup yang terpendam itu kan kita gunakan sebelumnya. Tidak ada lagi makhluknya. Jadi ini tidak bisa digunakan lagi jika habis. Itu. Jadi kita harus menghemat penggunaan sumber daya, sumber energi yang tidak bisa diperbarui ini, baik gas alam, bara, ataupun barang tambang yang lainnya ya. Harus tetap menghemat. Lalu sumber energi yang dapat diperbaharui, artinya sumber energi ini dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini dapat memperbaharui dirinya. Contohnya adalah air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Nah, jadi sumber energi yang bisa diperbaharui ini tidak mungkin habis dalam waktu yang lama, karena dia bisa terus berulang atau terus memperbaharui dirinya. Contohnya tadi air. Air itu tidak akan habis. Penggunaannya juga akan berkurang atau kualitasnya akan berkurang apabila kita tidak menggunakannya dengan maksimal, adik-adik. Jika kita menggunakan air secara sembarangan, airnya jadi kotor misalnya ya. Tentunya air kotor itu kita tidak bisa menggunakannya ya. Kalau misalnya airnya kotor, kita tidak mungkin minumnya, tidak mungkin mencuci pakaian. Kalau kita cuci pakaian pakai air yang kotor atau yang keruh, pakaian kita akan jelek ya, akan pudar warnanya. Jadi lalu juga contohnya matahari. Matahari ini akan terus bersinar setiap harinya dari pagi hingga sore, dan begitu pun berputar seterusnya sampai kapanpun, sampai hari kiamat, matahari akan tetap menyinari kita untuk memenuhi kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan kita vitamin D. Jadi adik-adik bisa memenuhi asupan vitamin D-nya melalui matahari ini, atau juga matahari ini bisa kita manfaatkan untuk mengeringkan pakaian kita, atau bisa kita manfaatkan untuk yang lainnya seperti kita jualan kemplang, apa ya, kalau di Palembang itu kemplang namanya, kerupuk gitu ya, kerupuk yang dikeringkan itu, menjemur garam, kapasinya yang dijemur-jemur itu. Jadi sumber energi dari matahari ini sangat berguna untuk kita dan tidak akan habis, terus berulang memperbarui dirinya. Lalu hewan juga, hewan ini ayam, sapi, dan yang lainnya akan terus memperbaharui dirinya. Dia akan terus berkembang biak untuk meneruskan keturunannya sehingga tidak akan terputus jika kita bisa menjaganya dengan baik. Tumbuhan pun demikian, adik-adik. Tumbuhan menghasilkan buah-buahan, sayur-sayuran ya. Sayur-sayuran, buah-buahan bisa kita makan, bisa kita olah menjadi masakan. Namun ini tidak akan habis jika kita mengolahnya dengan baik. Kita bisa menanamnya lagi, menanam pohon pisang sebelah rumah kita. Jika misalnya pisang sudah ditebang, kita bisa tanam lagi, dia tumbuh lagi karena bisa diperbaharui. Berbeda dengan yang tadi, yang tidak bisa diperbaharui, dia akan habis jika kita gunakan secara terus-menerus. Sedangkan yang ini dia tidak akan habis walaupun kita gunakan terus-menerus, dan dia akan berpengaruh, saling berinteraksi, berhubungan. Nah, itu mengenai sumber energi yang bisa kita gunakan di Indonesia ini. Jadi ada dua, kita ulangi, ada yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbarui. Ya, kalau yang bisa tidak dapat diperbarui, dia akan habis secara terus-menerus jika kita gunakan
Contohnya adalah batu bara, gas alam, dan hasil tambang. Ini akan habis jika kita gunakan secara terus-menerus. Ataupun karena membutuhkan waktu yang jutaan lama, seperti minyak bumi ini membutuhkan waktu selama jutaan tahun dari makhluk hidup atau hewan yang sudah terpendam lama, ya. Lalu kalau yang bisa diperbarui, contohnya itu ini, apa tadi ya, air, matahari, hewan, dan tumbuhan yang akan terus berkembang setiap saat. Sekarang kita masuk kuis Ki Hajar yang ketiga. Ini dia pertanyaannya. Kan adik-adik jawab sesuai format ya, Ki Hajar 3 sama dengan A, B, kalau itu atau D. Ayo, yang tercepat. Belajar! Pertanyaannya adalah, contoh energi yang tidak bisa diperbaharui adalah A, matahari, B, air, C, gas alam, atau D, tumbuhan. Wah, tadi sudah kita bahas. Aku pernah tahu chat dia kan, Bang. Kapan all panelis, ya, all participant, all panelis, jawabnya Ki Hajar 3 sama dengan A, B, C, atau D. Kakak tunggu partisipasi adik-adik terus Ki Hajar ketiga ini. Kasih waktu 2 menit ya, Bu Betty ya. 2 menit. Tanya. Silakan adik-adik, waktunya masih 2 menit ya. Pertanyaannya itu, contoh energi yang tidak bisa diperbaharui adalah A, matahari, B, air, C, gas alam, atau D, tumbuhan. Sudah kakak jelaskan, adik-adik tinggal pilih jawabannya. Yang menyimak pasti sudah tahu tuh jawabannya apa. Formatnya yang benar ya. Hajar 3 sama dengan, tulis langsung A, B, C, atau D. Dan diketik oleh panelis. Jadi kakak bisa lihat. Kita tunggu ya masih jawabannya adik-adik. Terima kasih sudah berpartisipasi adik-adik. Ayo jawab. Berhadiah ya, pulsa 25.000 ya. Kita tunggu jawabannya adik-adik. Formatnya harus benar ya. Berarti waktunya udah habis kayaknya. Kita cek jawabannya. Jawabannya apa kita cek, Bu Betty? Boleh. Ya, jawabannya apa? Bisa di... Jawabannya adalah gas alam. C. Alam ya, adik-adik ya. Ini banyak sekali yang sudah menjawab gas alam. Tapi ada juga yang menjawab lain, Bu Betty. Oh iya, ada juga. Iya, ternyata ada yang jawab A tadi, Bu Betty, matahari. Oke, berarti jawabannya C ya, adik-adik ya. Kita periksa bersama nih C-nya. Kalau bisa ya, Bu, di sini terlihat yang kita cari yang paling benar dan paling cepat nih ya. Saya terlihatnya yang jawaban C paling cepat di sini adalah Khairun. Pawasa Khairun. Bentar, saya cari dulu. Coba, Bu Betty, di bawah tulisan Ki Hajar 3 sama dengan. Mana tinggi jauh ya, di atas. Jauh, di atas. Setelah ada tulis. Fawazah ini, Bu, ya? Iya, Fawazah Khairun Niswa. Niswa, iya, betul. Ya, sama itu berarti, Bu, ya itu paling cepat. Menitnya paling, kalau di saya, dia paling menitnya paling kecil dibanding yang lain. Iya. Berarti ini ya, Bu, ya? Iya, Fawazah Khairun Niswa. Niswa, oke. Cewek semua ini tiga-tiganya. Ya ini, yang lainnya kurang cepat aja nih. Sebenarnya ya, semua pintar ya. Benar. Karena yang lain ini aja. Nah, selamat untuk adik Fawazah. Nah, nanti adik Fawazah silahkan mengirimkan ini ya. Mengirimkan
data nama, kemudian nomor telepon. Nanti formatnya ini Kak Eni share di sini. Nah, seperti itu. Kawasan Indonesia. Ya, selamat ya adik-adik ya. Sudah tiga kuis Ki Hajar disampaikan oleh Bu Bet. Ya. Oke. Baiklah adik-adik, itulah tadi materi kita hari ini. Pembelajaran kelas 4, tema 9, subtema 1. Terima kasih adik-adik sudah berpartisipasi, ya. Telah menyimak sajian pembelajaran yang kakak sampaikan. Dan terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah ikut kuis Ki Hajar. Di sesi ini ada 3 pemenang tadi. Yang pertama Ataya Kalista Putri, yang kedua Anindya Maharani, dan yang ketiga Pak Waza Hairunisa. Masing-masing ini mendapatkan pulsa 25.000 yang nanti akan didata dan dikirim insya Allah bulan Mei ya. 25.000 masing-masing. Baiklah, itulah tadi. Terima kasih. Baiklah, Ibu Kakak kembalikan ke Bu Eni. Terima kasih Bu Eni. Ya, terima kasih Bu Betty. Begitu adik-adik ya, materinya menarik sekali. Nah, jadi ini kita masih punya waktu sekitar 4 menit. Kita bisa beri waktu untuk sesi tanya jawab, Bu. Ya, kita akan coba pilih satu atau dua dari adik-adik yang kita beri kesempatan untuk bertanya ya. Adik-adik yang ingin bertanya, silakan ketikkan di chat atau ini boleh ini ya, tekan tombol tangan yang ada di samping nama. Nanti akan kita beri kesempatan untuk menyampaikan. Yang mau bertanya adik-adik, oh di sini ada Fakih ini, ada Fakih. Mungkin Kak Marta mungkin bisa dibantu, Fakih bisa di unmute. Fakih, Kak Marta boleh diberi kesempatan satu untuk bertanya. Itu sudah, adik Fakih. Okay. Fakih, ini ada adik Fakih ya, Fakih Ilmi. Ayo, adik Fakih Ilmi boleh silahkan. Bertanya langsung atau mau lewat chat? Halo, Fakih Ilmi. Fakih Ilmi, ada adik Fakih? Sepertinya belum terhubung ya. Ini kita satu lagi aja. Kalau enggak berarti nanti kita tutup ya. Ini ada adik Habib nih. Habib juga mengangkat tangan ini. Kak Marta mungkin yang Fakih tadi belum tersambung, mungkin bisa kita coba Habib ya. Halo, Habib. Adik Habib Alifi. Adik Habib Alifi. Halo, ya tersambung nih. Selamat pagi Adik Habib. Adik Habib, selamat pagi. Halo, oh sepertinya tidak masuk ini ya. Ini ada di chat tapi Bu. Oh di chat ya, ada di chat? Coba di chat. Dari Fakih Ilmi, tapi private ya. Chatnya. Oh ini, kuis Kahutnya masih ada Bu, kata Fakih. Gimana Bu Betty jawabnya? Oke, kuis ini nanti setiap sesinya ada 3 kuis. Jadi sehari itu kan 3 sesi adik-adik. Nah, setiap sesi itu nanti ada 3 pertanyaan Ki Hajar ini. Berhadiah masing-masing pulsa 25.000. Jadi setiap sesi seminggu ini ada ya, 3 pertanyaan, 3 kali sesi sehari. Jadi adik-adik bisa terus saksikan Sapa DRB ini setiap hari dan cepet-cepetan jawab soalnya. Juga simak terus pembelajaran yang disampaikan oleh kakak-kakak itu, seperti itu. Hari ada ya. Yang lain yang belum beruntung di sesi ketiga nanti ada setelah ini ya. Seperti itu. Ya. Oke, okay, baik Bu Betty, berarti ini adik apa ini adik Fakih ini nanyakan ada Kahut enggak gitu ya Bu Betty ya. Jadi adik-adik setelah ini nanti sesinya kita ganti dengan kuis Ki Hajar. Jadi Kahutnya sementara kita tunda dulu. Nanti minggu ini semua akan kita laksanakannya kuis Ki Hajar. Jadi minggu ini nanti sementara tidak ada kuis Kahut dulu. Jadi adik-adik cukup memperhatikan, menyimak materinya, kemudian menjawab kuisnya. Begitu ya Bu Betty ya. Betul sekali.
Baik. Sepertinya nggak ada lagi pertanyaan. Sebentar, saya tawarkan satu kali lagi. Setelah itu nanti kalau nggak ada kita tutup ya, Bu ya. Baik. Saya privately, Bu. Privately katanya kenapa kita harus menjaga lingkungan dari Pak Ilmi ya? Oke, oke. Ya, silakan. Kenapa kita harus menjaga lingkungan karena kalau kita tidak menjaganya lingkungan akan kotor ya, akan polusi udara, tercemar. Nah, kalau misalnya lingkungannya kotor, tercemar dan udaranya tidak baik, maka berpengaruh untuk kesehatan kita sehari-hari. Kita bisa batuk, nah, seperti itu, dan banyak penyakit. Jadi kita harus tetap menjaga lingkungan agar segala sesuatunya terjaga dengan baik, tubuh kita tetap sehat dan juga semangat, seperti itu. Satu lagi nih, satu lagi dari Aura. Iya nih Aura nih, Aura langsung ke all panelis ya ini ya. Yang digunakan untuk mengubah energi yang diterima dari gerakan air menjadi energi listrik pada PLTA itu apa? Tadi namanya generator ya, atau turbin, dari turbin ke generator. Jadi seperti ini proses air jadi bisa menggerakkan, menghasilkan energi listrik tadi. Jadi aliran air di sungai tadi, itu di waduk atau bendungan itu terdapat sebuah turbin atau kincir tadi ya. Turbin atau kincir ini tadi akan terhubung ke generator. Dari generator ini akan menghasilkan listrik. Jadi semakin derasnya air mengalir, semakin kuat kincir atau turbin itu berputar, maka energi listrik itu semakin besar, seperti itu. Oh iya, seperti itu ya, Bu ya. Ini masih ada lagi. Fakih, kenapa kita butuh listrik katanya? Karena kita untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari adik-adik, kita kalau nggak ada listrik kan gelap, malam hari kita sulit melakukan aktivitas. Juga barang-barang elektronik ini yang kita gunakan, televisi, kipas, AC dan sebagainya, laptop itu kita membutuhkan listrik. Jadi listrik ini bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ini itu saja ya, karena sudah jam lewat waktunya untuk sesi berikutnya. Ya betul, baik. Jadi Bu Betty, ini walaupun masih ada pertanyaan, nanti ini aja biar nanti Japri aja ya. Iya, boleh. Ya, adik-adik terima kasih pertanyaannya ya. Waktunya kita tadi sudah banyak di kuis. Jadi untuk pertanyaannya nanti ini kakak saya nanti. Tadi dijawabkan oleh Bu Betty. Ya, baik. Bu Betty, sebelum kita tutup, mungkin Bu Betty mau closing sebentar. Oke, baiklah. Sebelum ditutup sesi ini, terima kasih untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi, sudah menyimak tayangan ini, sudah menyimak dari jam 9 tadi sampai sekarang, sudah juga ikut kuis. Jangan lupa tetap belajar di sini ya. Tetap jaga kesehatan, banyak minum air putih, dan juga rajin cuci tangan pakai sabun. Seperti itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, demikian tadi materi kita yang sesi kedua ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk adik Ataya Kalisha Putri, Anindya, dan Fawoja. Ini sudah kami catat. Nanti begitu terkirim, nanti akan diinfokan ke nomor adik-adik semua. Baik, demikian adik-adik. Terima kasih atas si aktif adik-adik semua. Mohon maaf kalau ini jaringannya kurang stabil, jadi videonya mungkin nggak bisa terlihat secara jelas gitu ya adik-adik ya. Dari kami untuk sesi 2 ini kita cukupkan sekian. Tetap semangat ya adik-adik ya mengikuti sesi berikutnya. Kalau adik-adik tadi ada yang masih penasaran dengan hadiah, penasaran dengan kuis di Hajir, silahkan ikuti di sesi yang ketiga. Ya, demikian dari saya, Kak Eni dan juga Bu Betty. Mengucapkan terima kasih. Tetap semangat belajar. Tetap bahagia di rumah dan jaga kesehatan selalu. Dari kami cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Kak Marta. Kak Marta. Baik, terima kasih Ibu Betty dan
juga ini. Aduh, seru sekali. Adik-adik jangan meninggalkan room dulu loh ya, karena masih ada sesi ketiga dari Ibu Rufina yang nanti juga akan dipandu sama Kakak Indro. Kakak Indro sudah bisa dengar suara saya, sudah bisa coba dibuka mic-nya atau ditampilkan mungkin videonya. Halo. Halo, Indro. Halo. Iya, Kak Marta, apa kabar? Alhamdulillah baik. Maaf saya nggak pakai video. Nggak apa-apa, Kak Marta. Yang penting kan Kak Marta yang lucu sekali itu loh. Sudah siap ya kalau untuk Ibu Rufina. Oke, Ibu Rufina, silakan masuk Ibu Rufina ke room kita. Mulai, apabila tidak ada yang terinfeksi